Beban hidup 39 keluarga di rumah panjang rantau Kemayau Manis, Ulu Engkari sedikit berkurangan. Sejak sebulan lalu, mereka yang menerima kemudahan rangkaian jalur lebar tanpa wayar menggunakan teknologi satelit memanfaatkannya pendidikan dan perniagaan. Laporan bersama-sama Rosita Ampong. Demi menyelami sendiri perasaan penduduk rantau Kemayau Manis, lalon balak sejauh 65 km yang penuh berliku, curam serta banyak selekoh tajam terpaksa kami reda. Ketika perjalanan selama 2 jam hampir menuju ke destinasi, kami berhenti sebentar di sebuah lokasi. Berdiri sama tinggi dengan silara pokok, meninjau geografi kawasan Ulu Engkari yang berbukit bukau. Lokasi ini yang dikenali sebagai Nalan Ingkan oleh penduduk rumah panjang rantau Kemayau Manis merupakan lokasi pilihan untuk mereka mendapatkan liputan internet yang ataupun isyarat telekomunikasi yang lebih jelas, sama ada untuk mereka membuat panggilan telefon keluar dari kawasan ini ataupun bagi pelajar atau murid-murid yang mengikuti PDPR. Tetapi kini penduduk rumah panjang rantau Kemayau Manis di Ulu Engkari ini telah dapat menikmati kemudahan internet ataupun jalur lebar tanpa wayar melalui teknologi VSAT atau Very Small Satellite Aperture Terminal yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui Sarawak Multimedia Authority. Impian yang selama ini tidak pernah termimpi pun oleh mereka akhirnya menjadi kenyataan. Ngindang Anak Labang meluahkan perasaan terucanya kerana dapat melihat sendiri kerja-kerja pemasangan sistem Wi-Fi oleh Lembaga Multimedia Sarawak melalui inisiatif Sarawak Linking Urban Rural and Nation atau singkatnya dikenali sebagai saluran. Dan sebelum ini sampai, sebelum ini dipasang di rumah Liam Rantau Kemayau Manis ini, bodak-bodak atau kami rumah panjang, sangat susah, sangat sedih ia berjalan kaki ke tempat untuk mencari lain telefon. Jadi yang jauh sana itu tinggi bukit dan lain pun penuh dapat. Tetapi pergi sana yang lebih susah, sangat susah. Rosalia Ngindang, seorang guru pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Batang Air Lubuk Antu mengakui proses PDPR bagi anak-anak rantau Kemayau Manis kini lebih mudah dan ia turut dipersetujui Linggi Candang. Kedua-duanya optimis dengan adanya akses internet mampu meningkatkan sosioekonomi penduduk. Okey, setelah ada Wi-Fi ini, penduduk di sini terutamanya bagi kaum wanita, mereka boleh mempromosikanlah sekerap tangan yang mereka buat, contohnya hasil sulam-sulaman tu, kerap tangan rotan tu. So sekarang ada Wi-Fi dengan mudahnya pelajar-pelajar di sini, dia orang tidak turun ke sekolah, sangat senang dia orang boleh belajar dari rumah masing-masing. Kita pun kita di rumah panjang ni juga boleh membuat macam pelancongan ke promosi online. Kita boleh online dari luar bandar mengetahui berita apa yang berkembang di luar bandar ataupun di luar negara. Selain rantau Kemayau Manis, penduduk di Nangga Sumpah, Ulu Batang Ai adalah yang pertama di daerah Lubuk Antu dibekalkan dengan sistem jalur lebar tanpa wayar menggunakan teknologi satelit VSAT. Inisiatif saluran bertujuan memperluas liputan telekomunikasi ke kawasan luar bandar dalam mengurangkan jurang sosioekonomi masyarakat. Terdapat 6 komponen dalam inisiatif saluran dan ini akan kami perjelaskan dalam laporan seterusnya nanti. Rosita Ampong, RTM. Usaha